Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello sobat dimana-mana anda berada dan welcome to VKMD. Oke, kali ini lanjut Valorant Mobile. Di sini ada satu pengumuman yang tiba-tiba berubah. Ini gue nggak tahu apa maksudnya. Tapi kita akan translate rame-rame. Jangan lupa join Discordnya yang mau info terupdate Valorant Mobile dan XCBT beta selanjutnya dan pokoknya lengkap. Oke, jadi kita bisa langsung SS aja nih. Apa sih maksudnya gitu loh? Later. Nah ini dia kalau kita translate, artinya terima kasih telah berpartisipasi dalam tes ini dan memberikan saran ya. Jadi memang tes ini tuh untuk mengumpulkan banyak feedback yang telah kita coba. Kami sangat berterima kasih atas dukungan Anda. Oke, siap. Selama periode pengujian, kami akan meluncurkan konten baru setiap minggu, termasuk gameplay baru, peta baru, dan aktivitas baru. Oke, ini di garis bawah ya, di poin yang ini, apakah artinya betanya diperpanjang? Maksudnya jadwal ataupun tanggalnya. Ini terakhir yang gue cek itu sampai tanggal 19 September ya untuk tes Valorant Mobile CBT yang kedua. Apakah mereka berubah haluan karena hype-nya yang tinggi banget? Artinya lebih lama lagi untuk tes yang kedua ini. Mungkin nanti ada update baru yang sehingga list device ataupun HP-HP lebih banyak yang masuk gitu loh ya. Yang udah masuk di list tapi nggak bisa coba nanti bisa. Dan mungkin bakal banyak yang keterima lagi ya. Atau bagaimana nih. Pada saat yang sama toko juga memperbarui skin yang dapat ditukarkan. Jadi nantikan konten mereka yang lainnya. Jika Anda memiliki pertanyaan atau saran, jangan ragu untuk komunikasi ya. Jadi untuk Valorant Mobile ini apakah diperpanjang untuk tes yang kedua karena memang hype yang tinggi, dan atau mereka butuh waktu di CBT yang kedua ini timing yang perfect ya untuk membolehkan banyak feedback sehingga ya lebih perfect lagi gitu ke depannya. Tapi di sini konten baru setiap minggu termasuk gameplay, peta dan aktivitas, itu artinya memang mungkin bakal ada update setiap minggu ya, ataupun minggu depan ada update lagi. Yang dimana ini pengumumannya baru guys. Gue kira bakal sampai tanggal 19, tapi kita lihat aja nanti sampai tanggal 19 apakah bakal tutup atau masih dilanjut lagi atau ada update baru, atau mungkin lebih banyak lagi untuk invite mereka yang ingin ikutan tes Valorant Mobile ini dan masukin list-list HP yang tadinya nggak bisa jadi bisa. Oke, jadi kalian bisa komen guys untuk CBT Valorant Mobile yang menurut gue ini kayaknya diperpanjang ya. Kalau memang ada konten baru setiap minggu guys. Soalnya sampai tanggal 19 terakhir gue lihat, gak mungkin kan ada konten baru setiap minggu yang mereka update. Nah jadi ini kalau memang diperpanjang sampai kapan, gue gak tahu ya. Mungkin bisa aja seminggu lagi kayak rental PS guys, satu sebulan. Tergantung moodnya Riot sama Tencent ya. Di sini ada peta baru, soalnya petanya masih dikit ya. Gue baru nemu 3 peta sih di sini dan aktivitas. Dan di sini juga ada toko yang memperbarui skin yang dapat ditukarkan. Ya, jadi untuk senjata skin-skinnya itu diupdate tiap minggu, guys. Ya sama kayak Valorant yang udah rilis gitu. Jadi okelah, menurut kalian gimana nih? Join Discord-nya aja ya, apakah ini nanti diperpanjang? Kalau memang ini gara-gara hype yang tinggi banget ya dan cukup bagus CBT yang kedua ini, mereka perpanjang ya itu terserah mereka ya. Artinya memang mungkin mereka butuh waktu lagi. Tapi kita lihat aja nanti tanggal 19. Dan oke, sekarang kita langsung aja main. Jangan lupa untuk join Discord-nya. Thank you. Oke. Atau kita beli ini boleh. Aduh ketahuan. Oke, nice. Tahan. Nice. Aduh, mati gua. Coba lari gua. Enggak ada. Oke, musuhnya protect. Tahan di sini. Oke,
Nice. Wah, di situ rame banget. Nice. Kita menang, guys. Wah, bisa pakai Odin nih. Phantom aja lah kita coba ya. Kenapa Phantomnya gue gini deh? Salah atur, guys. Phantomnya gue perasaan gak gini. Nah, ya tahan. Maju, 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 maju. Oke, ulti. Nice. Gila. Kalau sambil auto jongkok susah juga ya. Kepelin. Tahan. Oh, nice. 攻方获胜. Let's go. 统统给我上！ 清场了。 猎枭没了。Nice。爆能器已部署。 Ya, ada di sini. Satu, dua. Oke. Okay, gak apa. 4 versus 1 ya. Nice. Set. Nice. Oh. Nice. 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 Sisa satu nih. Ternyata satu nih. Itu kan. Sikat. Nice. Sini, sini, sini. 爆能器落在A区. 爆能器落在A区. Slow. 还剩一名敌人. Sisa satu di sini nih. Nice. 守方获胜. Bisa cuy. Oh, pada kesini. Nice. Nice. 还剩一名敌人. Di sini ya. Ah, telat. Nice. Udah low banget. Oh, oke. Okay. Kabur dia. Oh, nice. Ya, jadi seperti itu ya. Kita tunggu aja Valorant Mobile di next beta, next update ataupun global selanjutnya. Untuk rilisnya
stay aja di channel ini. Thank you dan nonton. Gue Vicky AMD. Sini video. Jangan lupa join Discord-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.